Robbie Savage tak kuasa meneteskan air mata saat melihat putranya, Charlie Savage, melakukan debut profesional di Manchester United dalam laga versus Young Boys di Old Trafford. Charlie Savage menjadi salah satu dari 6 nama pemain belia yang diturunkan oleh Ralf Rangnick dalam laga Liga Champions yang pada akhirnya berkesudahan imbang 1-1 tersebut. Charlie Savage baru dimasukkan oleh Rangnick pada menit ke-89 bersamaan dengan Zidane Iqbal. Pemuda 18 tahun itu menggantikan gelandang senior Juan Mata. Secara kebetulan, Robbie Savage yang juga mengawali karir profesionalnya di Manchester United tengah menjadi komentator laga versus Young Boys ini di Stadion BT Sport. Robbie Savage pun menunjukkan reaksi penuh kebanggaan ketika mengumumkan putranya masuk menggantikan Juan Mata yang merupakan seorang juara dunia. Masuk untuk Manchester United, Charlie Savage menggantikan Juan Mata. Wow, saya tak pernah percaya saya telah mengucapkan kata-kata tersebut. Sungguh hari yang membanggakan, ujar Robbie Savage. Robbie Savage pun kemudian meneruskan reaksinya melihat sang anak bermain untuk klub sekelas Manchester United. Pria asal Wales itu mengaku sangat bangga terhadap Charlie. Sungguh hari yang membanggakan buat anak saya, untuk semua kerja kerasnya. Hari yang luar biasa bagi saya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan yang paling penting bagi dia di sana, Charlie Savage. Tutur Robbie. Coming on for Manchester United. Charlie Savage for Juan Mata. Well, I never believed I'd ever say those words here at Manchester United. You know, what a proud day for my boy. You know, all the hard work and the... what a day for me, his mother, you know, his nana, grandparents, and most importantly for that boy there, Charlie Savage. Usai laga, Charlie Savage mengucapkan terima kasih kepada sang manajer, Ralf Rangnick, atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalani debut di tim utama Manchester United. Charlie Savage menjadi salah satu dari 6 nama pemain belia yang diturunkan oleh Rangnick dalam laga Liga Champions versus Young Boys di Old Trafford. Seusai pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 tersebut, Charlie Savage mengungkapkan perasaannya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf akademi atas dukungan mereka selama 14 tahun terakhir dan manajer yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya malam ini, tulis Charlie Savage. Century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. Charlie Savage merupakan putra dari ex-gelandang yang pernah malang melintang di Premier League, Robbie Savage. Robbie, yang pada laga ini menjadi komentator pun tak bisa menyembunyikan perasaan bangganya terhadap sang anak. Dilansir dari Daily Star, Gary Lineker yang merupakan rekan Robbie Savage ikut angkat bicara soal momen mengharukan ayah dan anak tersebut. Lineker tak berharap Charlie mengikuti jejak burung yang telah dibuat sang ayah. I need an angel after what you did, 'cause you were the devil
Wajar saja Lineker berani berkata demikian. Robbie Savage punya catatan yang buruk bersama klub asal Old Trafford tersebut. Sama seperti Charlie, Robbie juga produk asli Akademi Setan Merah. Ia juga pernah menaikkan kontrak profesional. Hanya saja ia gagal unjuk gigi dan membuatnya didepak ke klub semenjana setahun setelahnya. Wah, patut kita nantikan ya bagaimana Charlie Savage berkembang bersama Manchester United. Nah, kalau menurut kamu gimana nih dengan aksi Rangnick yang berani menurunkan para pemain akademi untuk bermain di Liga Champions semalam? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Informasi terupdate dari dunia sepak bola bisa kamu dapetin di sini. Jadi, pantengin terus FGD Studio ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.